Bu, Widya itu cocoknya sama aku apa sama Ibnu, Bu? Gak tau, aku gak tau. Dia sukanya siapa? Coba-coba cocok enggak? Dulu aku gak suka Brono. Coba cocokan yang mana, guys? Cocokan yang mana? Kalau misalkan setuju balikan sama gue, balikan sama gue. Kalau enggak ya sama si Ibnu berarti, guys. Dulu aku gak suka Brondong, Bron. Aku kira Brondong itu enggak ini, makanya aku sama om-om kayak kamu. Tapi lihat deh, kayaknya sama om-om aja deh. Sama Brondong aja deh. Maaf ya, Bron. Sama tante-tante. Bercanda. Kamu gak suka spek tante-tante? Terlalu barbar. Bener, kalau menurut kamu tante-tante mending tante-tante nih, kayak si Gurun, kayak si Widya, daripada ntar lu nyari bocil. Takut bocor ke tante. Yo guys, balik lagi sama gua di Ground Jazz Anjay. Jadi sore ini guys, kita lagi ada di kawasan nih Anjay. Dan sesuai requestan kalian, komenan kalian, bang tetakar kolang kaling, siapa yang katut ditembak Raja Maling? Anjay. Gua udah bareng mantan lagi. Anjay. Jadi kita bakal jalan-jalan bareng mantan. Enggak sih, enggak jalan-jalan sih ya. Kita bakal main kemana? Temuin aku ke seorang om-om. Seorang om-om yang bocil sih. Enggak sih sebenarnya, ya ya pokoknya itulah. Jadi apa ya? Kemarin pas kita habis mudik itu ke sini benar-benar belum ketemu lagi ya. Iya. Tapi bohong udah. Enggak, cuman emang kita emang belum bisa bikin vlog lagi, dan hari ini emang karena gue lagi main di sini aja, yaudah sekarang gue jemput, dan ini kita mau OTW ke GW, menuju ke GW untuk aneh ketemu ketemu om-om. Ini pertama kali lagi ketemu bareng tim sepak lagi ya, setelah sekian lama. Enggak, udah. Kita udah ngerental. Iya, enggak, maksudnya ini yang pas-pas pasca anu-anu itu loh. Iya. Yang enggak sih? Yang enggak sih? Enggak. Udah. Kasiannya. Ini apa ya, cuy? Ayo kita langsung aja kali ya. Iya. Tapi ntar dulu tuh. Aku cek ini dulu. Tadi soalnya ASM kita udah ada janjian sama si Yoga dan ASM untuk ketemu di Cibitung. Sebenarnya Cibitung, cuman nggak tahu nih, gua deg-degan nih kalau misalnya Cibitung. Ah sialan. Jamnya. Heh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 
kasih tepin. Gak usah lah, ke sana lah kamu, jangan ke sana, jangan mulu ke sini aku biar biar pas nanti kamunya. Ini aki gua nek guys yang tekor. Iya gak nyala. Gua disuruh ngejar bidadari guys. Bentar 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 bentar. Semangat ya mantan. Akhirnya kita berhasil guys. Siapa kamu? Itu kayaknya gua nggak tahu, aki gua nggak tahu panic starternya. Apa itu, batu apa tadi ya? Iya kayaknya. Oke, kita mungkin kita langsung aja langsung ya, mungkin kita langsung ya. Iya. Hah. Iya pasti bunyi apa sih? Sama yoga, sama SM, tuh. Ada tante gurun. Apa ya? Bunyi apa? Bannya apa? Coba kamu lihat di spakbor ada apa? Yoi guys. Waduh cuy, kita ini lagi ganti motor anjay. Aduh, kelilipan sialan. Jancuk.
Jadi tadi motor gua masih ada trouble dan pas di jalan pas banget ketemu sama si Emon, terus pasti dekat kontrakan dia sih cuy. Udahlah, nih pakai, kata Emon. Anjay, Emon baik banget. Padahal kita yang minta tukeran. Jadi diingat-ingat lucu gak sih? Apa? Padahal sebenarnya kita sama-sama saling membantu, tapi kenapa kita dulu berantem sih? Nggak tahu kamu sih. Maaf deh, makanya jadi kepocah. Jadi? Jadi tadi kan ini ya, apa sih kita dorong kan? Terus pas nyala, gua jalan itu bunyi sek. Ah. Itu ternyata bearingnya cuy, pas sudah dicek bearingnya. Ini apa sih namanya yang ya pokoknya bearing lah, bearing ban depan itu. Jadi mau enggak mau sebenarnya bisa-bisa aja gua paksa, cuman ya gua kurang-kurang ini dari ininya sih, apa namanya? Bunyinya. Bunyinya gitu kayak ngeganggu banget. Jadinya pas ada si Emon, pas dicek ternyata ya udah nih, jadi kan tukerannya dulu lah. Lagian dia balik, ntar kita balik ya sekalian tuker gitu motornya. Iya, terus juga bakalan ngelewatin kontrakan Emon lagi. Soalnya tadi kita benar-benar pas ngelewatin kontrakan Emon juga. Iya. Dan sebenarnya nggak ekspektasi untuk ketemu ya. Tadi kan aku WA kan. Iya, maksudnya nggak ekspektasi buat ketemu di jalan, iya, maksudnya. Ternyata ketemu. Ya udah lah guys, kita langsung jalan aja ke Greenwich. Soalnya udah pada nungguin Greenwich guys. Bye bye. Ya guys, kita udah sampai nih di Grand Wisata guys. Tinggal bertemu sama yang lainnya cuy. Mana ini yang lainnya? Pertama di dekat kan ya? Anjay, meledak-meledak. Anjay. Iya juga. Wah. Jadi kita udah sampai cuy di Grand Wisata nih cuy. Bang, ada. Tadi gue titip si Yoga, stiker gue di Yoga. Lo nggak tahu tadi, guys, stiker gue di mana ga? Tadi katanya lo ngambil stiker gue katanya. Tadi stiker gue di mana? Kan gue titip ke lo. Ah, ya udah, berarti habis, udah dibagiin. Oke, jadi kita jadinya ini langsung mau ke rumah almarhum cuy. Iya. Karena tadi kita kebingung-bingungan di Greenwich karena orang-orang yang kita tunggu pada nggak jelas pada datangnya atau enggak. Iya, dan tadi juga om-om yang kita tunggu nggak tahu jalan. Iya. Ya kayak kita samperin. Oh, bukan om-om, berondong. Berondong. Iya, berondong. Jadi ini judulnya ajak mantan ke rumah almarhum. Dan bagus alplok. Terakhir aku ke rumah almarhum waktu pas masih ada almarhumnya sama. Iya. Pas masih zaman-zamannya sama aku ya. Iya. Membuang waktu 1,5 tahun. Cuma. Ya, iya. Iya, teman-teman. Oh, oke cuy, kita baru mau nyampe. Aduh. Motornya si Emon, nggak tahu soknya, nggak tahu bannya nih. Kenapa? Oh, dia mau kemas. Yo guys, jadi kita nyampe nih di rumah almarhum. Kita pakai motornya si Emon, karena bearing gue di sini nih pecah. Jadi mau nggak mau kita harus nah ini dulu tadi pas kebenaran ketemu, nanti kita langsung benarkan lagi. Nah, kita udah ada mantan di sini. Setelah sekian lama dia kesini lagi, cuy. Iya, udah lama banget nggak kesini. Dulu masih zaman tanah-tanah kuno. Itu masih sering sama SM. Bu, cocok nggak sih bu aku bu? Cocok. Pas. Ini kalau misalkan balikan cocok nggak bu? Cocok. Bisa. Enggak, mukanya juga sama. Enggak, sama. Emang mirip bu? Enggak, mukanya itu mirip gitu loh. Ah, bukan sama. Kasihan aku. Tapi cocok enggak, Bu? Cocok. Tapi ini ada yang lebih ganteng. Maaf ya, keren. Aku sama yang ini, Bu, setuju enggak? Udah kayak makanya. Ini ternyata mahnya lebar sama video udah kayak kakak adik.
Ternyata aku lihat ada berondong yang ganteng. Tadi sebenarnya pengen ketemu si Ibnu, Bu, di Greenwich, tapi si Ibnu malah tidur. Dia capek kan. Capek. Soalnya belum pernah ketemu ya? Belum. Sama Ibnu belum. Ip, sini coba Ip. Ini tante guru nih. Ip. Oh iya. Enaknya gimana sih? Manggilnya apa sih Ibnu, Pak Ip sih? Itu dong. Oh iya, sok dulu. Hah, salah dulu. Jadi kita tadi kita benar-benar capek-capekan, motor kita rusak sampai sini juga. Iya, Bu, tadi kita motornya rusak makanya ganti motor, Bu. Itu motor siapa itu? Motor si Raymond. Baru ketemu ya, Bu ya? Iya, aku juga ketemu Ibu baru ini kan. Iya, benar. Tapi cocok benar enggak sih, Bu? Bu, ini kalau misalkan doain Bu biar bisa balikan. Iya. Amin, bisa balikan ke Jakarta. Iya. Diajarin dia. Ya enggak apa-apa, waktu ya, ibu di sini nikah enggak apa-apa. Emang cocok. Ntar ibu kondangannya dekat berarti. Cabul. Iya. Siapanya? Kalau sama Widya. Sama cabul. Berarti kamu cabul. Iya, bisa aja main tempat dekrum. Kemarin aja main tempatnya itu. Siapa? Ini. Samori. Oh iya. Ya, sama Ibnu boncengan. Iya, Bu. Kan bapaknya pernah ikut Samori minggu depan, Bu. Iya, kayak anak muda. Nah ini ada ini guys. Eh jangan nanya. Wekor. Astagfirullahaladzim. Oh ini si Yoga. Jadi konten 18 plus Yoga. Nih, dia udah pengen ketemu si Ibnu nih. Iya. Katanya pengen ketemu si Ibnu. Katanya Ibnu ganteng. Bu. Widya itu cocoknya sama aku apa sama Ibnu, Bu? Gak tau. Ya sukanya siapa? Coba cocok enggak? Dulu aku gak suka Brondong. Coba cocokan yang mana guys? Cocokan yang mana? Kalau misalkan setuju balikan nama gue, balikan nama gue. Kalau enggak ya masih Ibnu berarti guys. Dulu aku gak suka Brondong, Bron. Aku kira Brondong itu enggak ini, makanya aku sama om-om kayak kamu. Tapi lihat deh kayaknya sama om-om aja deh. Eh sama Brondong aja deh. Maaf ya, Tron. Bukan sama tante-tante. Bercanda apa TikTok? Bercanda. TikTok lagi bercanda. Tapi kalau misalkan gue balikan gimana, Bro? Gas. Kalau cocok mah. Lu mau gas-gas mulu. Kenapa? Yoga mau balikan. Sama siapa, Ga? Sama yang fake kemarin. Coba kenalan sama si Ibnu, coba kenalan sama si Ibnu. Oh iya, kita belum kenalan. Cantik. Sam. Soalnya kemarin sempat lihat si Ibnu godain si Gurun katanya. Dia pengen godain lu, Ibnu katanya. Nah, Ibnu nyuapin gua kemarin. Oh, berarti gantian, suapin gantian. Sinilah. Emang aku sekuat itu. Abis lagi gorengannya itu. Disuapin di depan emaknya kapan lagi coba? Nih guys. Gak apa-apa nih bang Ikron. Yang panjang-panjang. Ini sih Ibnu masih kaku, Bu. Belum, kayaknya belum punya pacar ya, Bu. Emang Ibnu udah punya pacar, Ibnu? Enggak ada. Oh, ada. Gimana kamu milih aku apa milih Ibnu? Kayaknya setelah lihat berondongnya kayak gini aku sama berondong aja deh. Kasiannya aku. Coba shopping coba. Slow motion. Yang ini dong, yang apa sih? Yang romantis dong. Oh, cuma gini doang ya, Kak? Coba. Yang romantis dong coba. Slow motion, guys. Lagunya pengen lagu apa? Pengen lagu apa? Selalu cinta kok. Bukan, apa? Itu yang kita bikin roman. Coba. Dia minta sendiri lagunya. Coba. Bikin romantis. Bikin paling romantis. Ini kan mau enggak? Tapi masa gua diromantisin juga lagu apa? Kalau sama gua lagu apa? Yang kasih lagu mati lampu. Kalau gua lagu apa coba? Lagu apa? Lagu Opik terangkanlah. Lagu azab kubur. Kan kalau mereka lagu romantis, kalau sama gua lagu apa coba? Lagu ajab. Romantis. Sambil bermain mata turun ke hati-hatinya jatuh. Depin. Ada menelan dulu soal bekas mantan. Iya. Menelan bekas mantan. Kasiannya. Udah dikat, Ibnu. Udah kita tinggal. Lumayan itu. Udah ganti sana. Sana udah masuk udah. Doain kita ya. Milih Ibnu apa si Andi?
Ya, Ibnu lah. Aku lebih suka brondongnya yang gak tanggung-tanggung. Anjir. Ini aja udah. Ya, gimana Bu? Setuju gak Bu? Sama Andi aja nih, tante nih. Sama Andi mah masih seumuran, aku mau yang brondong aja. Gimana Bu? Setujunya sama Andi apa sama Ibnu Bu? Ya sama Ibnu aja. Itu apa sama aku aja. Bu? Nurut aja kalau. Loh, tapi kalau sama aku cocok gak Bu? Ibu gak nurut ya orangnya gak mau bagaimana? Tuh udah dapat restu dari ibunya. Oke, Bapak Dikron. Ditimbang sama Ibnu ya, Dikron. Ya, lebih mirip DC. Apa itu? Dikron cabul. Ya. Emang kamu enggak suka spek tante-tante? Coba godain. Emang kamu enggak suka spek tante-tante? Terlalu barbar. Yoga. Diketawain Yoga. Kalau lu sama tante-tante kayak Widya, kayak si Gurun tuh ntar dijajanin banyak, Ib. Aura-aura keluar nih. Iya. Dijajanin banyak daripada ntar lu iya sama di bawahan lu enggak dijajanin lu. Kalau sama dia sama ini tuh dijajanin ntar. Dap. Jajannya gorengan. Pilihan lu gini, sama Widya apa sama Gurun? Ya sih kalau kotak ini sekarang berat. Berat, guys. Pilih Gurun apa Widya? Gas dua-duanya bungkus. Udah kita enggak jomblo aja lagi sama saya. Udah enggak jomblo aja, enggak jomblo. Oh, berarti sekarang di Grand CS dan ASM Raider jomblo. Udah gitu aja lah mungkin lah sama Ibnu Ip ya. Ntar kita mungkin konten-konten lagi. Gas. Reading-reading. Tapi gue nggak reading sih kontennya ya Gaya. Iya. Eh. Kontennya. Gak boleh gitu. Astagfirullah. Gak boleh gitu. Kamu sama Yoga kan banyak stok tante-tante. Kasih lama dia. Iya. Terus? Kasih dia lah. Kenal mengenalkan dede-dede gemes. Nanti ya, ngomong ke Yoga gak minta dede tante-tante gak. Diajarin sesat. Jangan mau. Ngomong. Jangan mau diajarin sesat. Ajaran Dikron sesat. Enggak, padahal Yoga lebih. Udah. Apa? Padahal Yoga lebih cabul sih. Intinya yang ambil positifnya Janu. Tapi enggak ada positifnya. Yaudah, mungkin itu aja bareng kita konten di sini ya bareng Ibnu nih. Kita ini Ibnu bakal ngelanjutin konten ya Ib ya di channelnya. Dan bagus Alvlog. Jadi, oh, peran tanggung jawab Ibnu lebih besar karena dia pegang akun 1 juta. Wah. Enggak. Harus buat, bener-bener Ib. Buat biar dia semangat kita apresiasi. Ayo kita makan gorengan lagi. Jadi, biar dia makin semangat kan. Jadi ini udah bener udah tinggal di sini ya. Maksudnya udah ya pulang-pulang kampung udah fix udah di sini. Oke. Buat Ibnu semangat lagi buat kontennya nanti. Apa doanya? Buat tante-tante yang ada di Bekasi, boleh DM. Nanti kenalin ke Ibnu. Parah guys, tante-tante. Tapi benar kalau menurut kamu, tante-tante mending tante-tante nih kayak si Gurun, kayak si Widya daripada ntar lu nyari bocil. Takut bocor ke tante. Takut bocor. Udah lah cuy, udah gak benar. Bye-bye.